Ya, kita lanjutkan tentang kepemilikan dan monetisasi iklan. Untuk kepemilikan jelas bahwa di blogger itu kita numpang di situs blogger.com dan di wordpress.com, kita pun juga numpang di wordpress.com untuk blog yang kita buat. Artinya, ketika ada kebijakan di blogger dan di WordPress yang mengharuskan kita harus melakukan sesuatu atau ketentuan yang akan merugikan kita, seperti iklan atau seperti tema atau seperti nama-nama yang sudah tersedia yang tidak bisa kita ambil. Berbeda dengan menggunakan self-hosting, ini kita menggunakan pihak ketiga. Kita mengambil WordPress, aplikasi CMS-nya dari wordpress.org, sedangkan dari hostingnya kita mengambil dari jasa layanan hosting. Artinya ini kepemilikan secara full untuk kita. Hanya saja ketika menggunakan self hosting kita harus membayar per tahun, dan di sini saya menggunakan self hosting sebesar 400.000 per tahun. Dan yang lebih enaknya lagi, untuk memonetisasi iklan sepertinya kita lebih berpihak di blogger.com, karena banyak para blogger-blogger menggunakan blogger.com karena iklan dari Google AdSense itu sama kepemilikannya dengan blogger, karena blogger itu milik Google. Maka kalau bisa dibilang ada keberpihakan antara Google dengan blog, antara Google dengan blogger dalam penempatan iklan. Maka untuk dimonetisasi blogger untuk iklan, nanti penghasilan kita itu disarankan menggunakan blogger. Berbeda dengan menggunakan WordPress di rumah tutorial go.wordpress.com, karena ini menggunakan wordpress.com, ini agak sulit untuk dimonetisasi iklannya. Tetapi ada jasa layanan iklan dari wordpress.com, yaitu WordAds. Nah, itu digunakan untuk layanan iklan ketika WordPress kita ramai. Sama saja hanya dengan AdSense, hanya saja itu dalam versi WordPress. Dan ketika kita menggunakan self hosting, ini akan dibantu dengan plugin. Artinya kita bisa sama seperti blogger, seperti blogger.com akan mudah dimonetisasi. Kita tinggal dimasukkan plugin saja. Dan yang menjadi kabar gembiranya, kita bisa memasukkan plugin-plugin yang akan membantu dari AdSense Google. Kita tinggal tambahkan saja di sini, lalu kita tinggal ketikkan AdSense seperti ini. Maka ada banyak dari fitur-fitur yang mengacu ke AdSense ya. Misalkan Google banyak pengembang untuk memberikan fiturnya. Di sini juga selain dari Google AdSense juga ada Google Analytics dan yang lainnya. Ini akan lebih membantu kita dalam pengembangan sekaligus membantu kita dalam memonetisasi iklan. Oke. Tambahan sebenarnya di Google Analytics di blogger juga ada Google Analytics. Di sini ada statistik, ikhtiar, dan postingan. Bahkan Google Analytics itu merupakan produk dari Google itu sendiri. Nah, di sini kita bisa menambahkan Google Analytics di plugin Google Analytics Dashboard. Ini akan membantu kita bagaimana dan dari mana hasil dari traffic kita. Apakah dari smartphone, dari daerah mana, apakah dari link sosial media, apakah langsung dari traffic organik dari mesin pencari, seperti itu ya. Tetapi ketika kita menggunakan rumah tutorial go.wordpress.com, bukan berarti kita tidak akan tahu dari mana kita mendapatkan traffic. Di sini juga disediakan bahwa dari bulan Juni dan sampai bulan Juli tanggal 26 ini yang paling banyak, yaitu di tampilan pengunjung di 14 pengunjung, 23 ini masih sedikit karena merupakan blog baru ya. Oke. Seperti itu untuk kepemilikan secara kesimpulan dan monetisasi, itu saya anjurkan menggunakan
self-hosting. Selanjutnya menggunakan blogger kalau Anda menyasarkan iklan dari AdSense. Kalau Anda menyasarkan atau menargetkan iklan dari WordAds, artinya Anda bisa menggunakan wordpress.com, tapi ini tantangannya lumayan ya. Oke, kita ke poin selanjutnya.